bagaimana adab-adab orang Islam kepada binatang, bahkan kepada musuh. Kalau kita berperangan dengan orang kafir, Nabi kita bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu memang mau membunuh musuh, bunuhlah dengan adab. Subhanallah. Itu rahmat bagi orang kafir. Kita kalau mau bunuh musuh, bunuh dengan adab, pancung lehernya atau potong tangannya. Cepat dia mati. Bukan macam siap siksa orang Islam di matanya. Kan kita tahu semua dalam berita, dalam TV semua kita tengok. Macam mana di longgok atau lori itu. Allahu Akbar. Kadang-kadang disalib orang Islam, ditoreh dengan pisau. Seret-seret, bubu garam sikit. Allahu Akbar. Dua hari, tiga hari, kelopok itu kesakitan. Itu menyiksa namanya kepada musuh. Islam tidak boleh menyiksa musuh. Kalau mau bunuh, bunuh dengan cara yang terhormat. Itu rahmat kepada musuh. Tidak tersiksa mereka. Rahmat kepada binatang. Nabi kita bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Bila kamu mau menyembelih, perbaiki cara sembelihanmu. Sembelih baik-baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya seseorang kamu menajamkan mata pisau dia. Wal yurih dzabihatahu. Dengan demikian rehatlah binatang sembelihannya. Jadi pisau ditajamkan, seret-seret, dah putus dah apa leher ayam, seret, dah putus dah leher kambing. Coba pisau macam mata gergaji, Allah rek, tidak lagi, rek, tidak lagi. Kesian dia, depati kita tuh hangga mak buat gaku gitu. Coba rahmat dibawa oleh Nabi untuk binatang sekalipun. Luar biasa. Ya man bu'isna ilal khalqi rahmatan. Wahai orang yang diutus oleh Allah, benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi malam ini kita bergembira. Mana buku? Malam ini kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Kami malam ini membawa rombongan 13 orang dari Banjarmasin. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan nak menonton. Mari kita bersama bersalawat. Buku dia pun ada. Kita bagi pinjam. Nah, kita bagi tuan ini. Bagi pinjam. Sila, agih-agih dulu. Nanti tolong bagi balik ke kami lah. Pasal malam esok ada tang lain pula. Kalau tuan-tuan ambil, habislah mudahnya kami. Tak ada. Tapi kalau tuan nak beli kaset dia, sekarang buku dia adalah nanti di ujung RM10 harga dia. Kalau nak beli kaset dia, apa semua, sekarang buku dia. Bagi yang berminat, nah. Baik. Jadi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelahirannya disambut oleh dunia. Kan dalam kitab Maulid Ibrahim disebutkan fahtazzal arasyu tarabaw wastibsyara, bergoncang aras karena gembira dengan kelahiran Rasulullah. Fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah, bukan kursi ini, kursi yang bukan seperti yang kita bayangkan, juga bertambah gembira dengan kelahiran Rasulullah. Wamtala'ati samawati anwara, langit semua bercahaya. Penduduk langit semua bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Malaikat beristighfar, bertahlil menyambut kelahiran Rasulullah. Itu semuanya bukan umat Nabi Muhammad. Yang kita-kita umat Nabi Muhammad ini mestinya lebih lagi bergembira. Jadi mari kita sambut maulid baginda. Lihat syair yang ada pada muka surat 4. Wulidal huda, lahirlah petunjuk. Falkainatu diya'u, seluruh dunia menjadi bercahaya. Wafamuz zamani tabassumun wasana'u,
mulut zaman senantiasa tabassumun, tersenyum dan memuji karena merasa diuntungkan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu, Jibril dan seluruh malaikat, ar-ruh itu Jibril, lid-dini wad dunya bihi busyara'u, membawa berita gembira kepada dunia. Dunia, hendaklah kamu bergembira dengan kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebesaran Nabi Muhammad, ya ayyuhal ummiyu hasbuka rutbatan fil ilmi andanat lakal ulama'u. Wahai orang yang dia sendiri ummi. Ummi itu apa? Tidak mengerti membaca dan tidak mengerti menulis. Dia tidak mengerti membaca dan tidak mengerti menulis, tetapi setinggi manapun ilmu ulama, setinggi manapun ilmu yang ada pada manusia, itu semuanya di bawah tapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tak pandai baca dan tulis, tapi ulama yang pandai baca tulis, semua di bawah martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kehebatan baginda. Dia tak pandai tulis, tak pandai baca, tapi ulama pandai tak mana pun bawah pada dia. Masya Allah. Seperti juga kelahirannya dalam keadaan yatim piatu, yatim. Ayah Nabi meninggal dunia 2 bulan Nabi kita dikandung di ibunya. Baru 2 bulan mengandung dan meninggal Abdullah. Setelah 6 tahun ibunda Nabi yang tercinta meninggal. 6 tahun dah jadi yatim piatu. 8 tahun nenenda beliau Abdul Muttalib meninggal. Beliau dipelihara oleh pamanda beliau, siapa? Abu Talib. Beliau orang yang yatim, tidak ada yang memelihara dia. Tetapi walaupun anak yatim, tapi memberi lebih daripada anak orang yang tidak yatim. Karena anak yatim ini tak ada siapa yang mengasuh dia, tak ada siapa yang pimpin dia, tapi dia lebih hebat daripada anak yang ada pak dia. Itu maksudnya. Jadi keyatiman Rasulullah memang dikehendaki oleh Allah supaya pendidikan Nabi tidak ada campur tangan oleh siapapun. Nabi kita bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku langsung dibentuk oleh Allah, bukan karena jasa orang tuaku, bukan karena jasa nenendaku, bukan karena jasa pamandaku Abu Talib. Abu Talib kan beda agama dengan Nabi kita. Tak ada siapa yang berjasa kepada pendidikan Rasulullah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tunjuk kata Nabi kita bukan acuan biasa, bukan orang yang dibentuk oleh manusia, tetapi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Baik. Ya khaira man ja'al wujuda tahiyatan min mursalina ilal huda bikaja. Wahai sebaik-baik makhluk yang datang, tahiyah untuk engkau dan nabi-nabi semua menjadi mulia dengan sebab kedatangan engkau. Nabi-nabi mendapat mulia sebab Nabi Muhammad. Nabi Adam jadi mulia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jadi mulia sebab datangnya Rasulullah. Nabi kita bersabda, kuntu nabiyan wa adamu munjalilun fitinati. Aku sudah jadi nabi, Adam belum lagi ditempa daripada selut. Aku sudah jadi nabi. Artinya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Aku nabi yang pertama dicipta oleh Allah dan aku nabi yang terakhir dibangkitkan. Ketika nur Nabi Muhammad berada di sulbi Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Nur Nabi Muhammad berada di sulbi Nabi Adam. Allah menyelamatkan Nabi Nuh daripada tenggelam karena Nabi kita berada di sulbi Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim dibakar di api, tidak terbakar. Kenapa? Di sulbi Nabi Ibrahim sewaktu itu masih ada, belum terturun lagi kepada Ismail. Karena Nabi kita zuriat Nabi Ismail, Ismail bin Ibrahim. Kehebatan dicapai oleh nabi-nabi yang lain dengan keberkahan Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, Masya Allah,
terlalu banyak kalau kita mau sebutkan keistimewaan kita dibanding umat zaman dahulu. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, cukuplah kebanggaan kita kalau Nabi Musa minta kepada Allah, kalau boleh aku tak payah jadi Nabi lah, biar jadi umat Nabi Muhammad pun jadilah. Tapi tak boleh lah, kata engkau dah dipilih menjadi Nabi di kalangan Bani Israel. Bermakna sangat besar karunia Allah. Mari kita sambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama kita bersyair. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat buku tadi, muka surat 4. Bersama-sama kita rumpungan kasidah yang bernama Ahbabul Mustafa akan memimpin kita bersama-sama. Di sini ada 10 kasidah. Mungkin malam ini 2 atau 3 kasidah yang sempat, insyaAllah kita terangkan sedikit demi sedikit. Dipersilakan.